Halo teman-teman, bertemu lagi dengan aku Zana Review Dogmat. Di video kali ini aku mau update relayan Jogja Solo untuk terkini Rabu 27 Desember 2023. Ini ada update terkini ya teman-teman. Untuk hari ini ada kayak pembuatan sumur atau apa ya. Pada sini dibongkar ya teman-teman. Pembongkaran di dalam tanah. Kayaknya sumur atau sumber mata air ya, kurang tahu ya. Ini yang jelas ini untuk karena saat ini ketika kereta datang ya teman-teman, kemacetannya seperti ini. Untuk pagi hari ini ya lumayan panas ya teman-teman. Bisa kita lihat untuk hari-hari libur juga dari Natal menjelang tahun baru seperti ini ya teman-teman. Wah. Yes, panas sekali ya teman-teman. Cerah ya teman-teman, banyak mobil-mobil plat luar di sini. Kita untuk balik lagi ke sini, datang tarik ini bahwa di sini sudah dilakukan pembongkaran rumah sisi tengah ya teman-teman. Mari kita lihat bersama-sama ya guys. Ini dia teman-teman untuk sisi tengah guys, ini telah dibongkar dan diletakkan ke dalam truk-truk ya. Truk-truknya ini lumayan banyak mengantri. Suasana terkini ya teman-teman, untuk sisi tengahnya seperti ini. Seperti proyeknya itu dimasukkan ke truk ya, anaknya bergantian ya. Untuk jalanannya pun tampak ramai padat ya teman-teman untuk daerah sini. Untuk pembongkarannya guys. Tapi berkilir ya teman-teman. Oke teman-teman, itu dulu untuk daftar ini adalah yang Jogja Solo. Dan informasi ini bermanfaat, silahkan nyalakan loncengnya. Aku mau lanjut ke sana melihat sisi tengahnya teman-teman. Nah ini dia guys, untuk sisi tengahnya seperti ini, suasana kemacetannya juga seperti ini. Bagi teman-teman yang mau ke sini harap berhati-hati karena agak macet ya teman-teman, lalu lintas setelah ada kereta lewat. Sampai jumpa.